Pilkada Jakarta dimeriahkan oleh kehadiran 6 pasang calon gubernur dan wakilnya. Dan hal yang menarik pada pilkada kali ini adalah kehadiran sosok Jokowi atau Joko Widodo yang fenomenal. Berdasarkan hasil hitung cepat, Jokowi bahkan mengungguli sang incumbent, Fauzi Bowo. Kali ini seorang grafolog akan menganalisa karakter dua calon gubernur ini lewat tulisan tangannya. Ada 6 elemen yang dijadikan panduan dalam menganalisa tulisan tangan. Di antaranya gaya dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan tulisan tangannya, kandidat nomor urut 1 Fauzi Bowo ternyata memiliki tipikal responsif dengan intuisi yang kuat dalam menganalisa suatu permasalahan. Berbeda dengan Foke, Joko Widodo memiliki karakter yang sangat detail. Jokowi juga sosok yang selalu mengedepankan logika dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Setelah mengetahui karakter kepemimpinan dari dua calon gubernur Jakarta ini, lalu siapakah calon yang paling tepat memimpin ibu kota ini? Pertanyaan yang cukup menantang, Mas. Karena kalau berbicara dengan kelayakan, itu bukan saya yang bisa menjawab. Tapi saya kembalikan lagi kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, khususnya warga kota Jakarta sebagai nantinya calon pemilih, untuk 6 kandidat ini harus tahu dulu yang mereka butuhkan itu apa. Dengan mengetahui karakter dan gaya kepemimpinan dua calon gubernur Jakarta yang diasumsikan akan unggul berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count ini, diharapkan masyarakat akan mengenal lebih dekat pemimpin yang diperkirakan akan kembali bersaing di putaran kedua ini. Erick Himawan, Edwin Arman, Jakarta.